Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kami sebagai pimpinan Pondok Pesantren Darul Salihin yang ada di daerah Bedahan Sawangan Depok sedang membangun sebuah gedung yang merupakan gedung tahfiz Al-Qur'an, di mana anak-anak santri akan menghafal kitab suci Al-Qur'an di gedung ini. Dan gedung ini belum tuntas, belum selesai pembangunannya, sehingga membutuhkan bantuan daripada bapak dan ibu untuk berjariah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tentunya jariah untuk gedung tahfiz Al-Qur'anul Karim ini pahalanya akan mengalir terus sesuai dengan hadis Nabi yang sahih. Iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bih aw waladin sholihin yatullah. Di mana anak Adam, yakni manusia meninggal dunia, akan terputuslah amal-amal kebaikannya, pahala-pahala amal kebaikannya kecuali yang tiga. Di mana di antara yang tiga itu adalah sedekah jariah berupa wakaf, termasuk ke dalam gedung tahfiz Al-Qur'an yang ada di pondok pesantren kami. Kami menghimbau kepada bapak dan ibu semua, mudah-mudahan bisa menyisihkan sebagian rizkinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena harta yang dijariahkan inilah yang akan membawa kebahagiaan kita di dunia sampai akhirat. Dan saya dengan para santri akan mendoakan mudah-mudahan rizki bapak dan ibu semua oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditambah lebih berkah dan lebih banyak lagi. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.